Pada video kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca, berlatih membaca dan menulis teks Yunani. Jadi ada beberapa kata yang kita akan coba baca dan tulis. Kata yang pertama adalah Kronos. Kronos. Ini bisa bunyi Kronos bagaimana? Karena ini adalah Ki. Kemudian ini adalah Rho. Rho adalah R. Kemudian ini adalah Omikron. Kemudian ini adalah N. Kemudian ini adalah O. Dan ini adalah S. Sehingga transliterasinya adalah Kronos. Kita akan coba tulis Kronos seperti ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa bagian Ki dia agak lebih turun dan Rho ada bagian yang ke bawah. Begitu juga dengan sigma akhir seperti ini. Kronos. Berikutnya adalah ini, kita akan coba transliterasikan. Ini adalah sigma S. Ini adalah omega O. Ini adalah T, ini adalah eta, ini adalah rho R, ini adalah I, dan ini adalah A, sehingga bacanya adalah soteria. Soteria. Kita akan coba tulis sigma omega. Soteria. Berikutnya adalah oikos. Oikos. Ini adalah omikron O. Ini adalah I. Ini adalah K. Dan ini adalah O. Dan ini adalah S. Sehingga bacanya adalah oi. Os. Kita akan coba tulis ini omikron, iota, ini kappa, ini omikron, dan kemudian sigma akhir, sigma akhir, oikos. Berikutnya kita akan coba apa bunyinya? Ini omikron, ini upsilon, ini rho adalah R, ini alfa A, ini N, ingat ini siku, ini N, ini O, dan ini sigma akhir. Berarti Uranus. Ini adalah diftong U, nanti dibaca U. Uranus. Kita akan coba tulis O, U, seperti itu. Uranus. Berikutnya kita akan coba mentransliterasikan dan menulisnya. Ini adalah mi, yaitu M. Ini adalah alfa,
yaitu A, ini adalah theta, TH, ini adalah eta, E, ini adalah tau, T, ini adalah eta, dan ini adalah sigma. Dengan demikian, tes. Kita akan coba tulis. T tes seperti itu. Jadi kita jika sudah terbiasa membaca, mengenal aksaranya baik konsonan maupun vokalnya, kita akan terlatih untuk membaca. Berikutnya adalah ini. Kita akan coba transliterasikan. Ini adalah E, K, K, Kappa, ini lambda, L, ini eta, kemudian ini sigma, ini iota, dan ini alpha. E, K, K, L, E, S, I, A. Sehingga ini adalah E Eklesia. Eklesia. Cara menuliskannya seperti ini. Lambda agak naik ke atas. Eklesia. Selanjutnya adalah ini delta D, iota I, alpha A, kappa K, omikron O, nu ni adalah N, omikron dan sigma. Sehingga bacanya adalah dia konos. Dia konos. Cara menuliskannya sama, yaitu naik ke atas, kemudian iota, alfa, kappa, omikron, ni, omikron dan sigma. Diakonos. Diakonos. Berikutnya adalah ini, kita akan coba. Ini adalah kappa K, ini adalah epsilon U, ini adalah rho R, ini adalah iota I, ini adalah omikron O, dan ini adalah S. Sehingga bacanya adalah kurios. Kurios. Kita akan coba menulis kurios. Jika Bapak Ibu terlatih seperti ini, baik menulis maupun membaca, maka Bapak Ibu akan dapat menulis dan membaca teks Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani dengan
terbiasa dengan mudah. Nah, kira-kira kalau kita mau melihat bagaimana sih bentuknya teks Yunani adalah seperti ini. Nah, tentunya penuh dengan titik-titik, tapi bagian yang belum dikenal, Bapak Ibu bisa abaikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada aksara atau huruf-huruf yang sudah kita pelajari, baik huruf besar maupun huruf kecil. Kemudian ada tanda-tanda diakritik, tanda baca, tanda hembus, dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh abaikan dulu, sehingga Bapak Ibu sebenarnya dengan modal mengenal aksara atau huruf Yunani, baik kapital maupun huruf kecil, sebenarnya kita sudah bisa membaca. Paling tidak, ini boleh kita baca seperti ini. Ini adalah E, ini adalah N, ini saja bacanya udah N, kemudian ini A, ini R, ini KH, ini E, NRG, NRG, kemudian ini E, ini N, ini O, ini L, ini O, ini G, ini O, dan ini S. NRG, NO, logos. Berikutnya ini adalah K, ini A, dan ini I, ini O, ini L, ini O, ini gamma, G, ini O, dan ini S. NRK, NRK, Enholokos, Kaiholokos, dan seterusnya. Asalkan kita menghafal huruf bentuk konsonan dan kapital maupun yang bentuk kecil, kita sudah bisa membaca. Tentu nanti dilanjutkan dengan pengenalan akan tanda-tanda yang lain, sehingga pembacaan kita sempurna. Sekian video kali ini, kita akan bertemu pada video materi berikutnya.